Jadi gini rasanya balik jadi YouTuber. Tapi kok ada yang kurang gitu ya? Nah, gini kan cakep. Jadi guys, aku habis beli kamera baru nih. Semenjak aku fokus di TikTok, aku udah jarang banget upload video di YouTube-ku ini nih. Ya, vlog terakhirku sih itu udah 1 tahun yang lalu. Bukannya aku malas atau gimana ya, tapi emang masalahnya itu ada di waktu. Jadi sehari-hari itu waktuku cuman buat ngedit konten rutin Jangan Cemburu di TikTok dan IG Reels. Dan itu ngeditnya berjam-jam nonstop tanpa ada waktu buat aku istirahat, tau nggak? Iya, karena itu tahun baru ini aku mau ngelanjutin passion YouTube-ku yang udah sejak lama terpendam. Jadi cuma followers iklan lama aja yang tahu kalau titik nolku jadi content creator itu dimulai dari YouTube. Dan sebenarnya basicku itu bukan editing foto, melainkan editing video, Pak. Cuma ya itu, lagi-lagi nggak ada yang bisa nebak kan. Ternyata sekarang konten khasku malah editing foto. Tapi kalau aku inget-inget lagi, salah satu alasan kenapa aku pindah dari video editing jadi foto editing adalah gear. Ini laptop lamaku, dan dia udah nemenin aku ngonten semenjak 2017. Aku seneng banget bisa beli laptop ini pakai uangku sendiri. Ya dibantu-bantu sedikit lah ya buat upgrade RAM dan SSD-nya. Dan dulu sebelum ada TikTok, ya aku ngedit konten YouTube pakai laptop ini. Awal-awal sih lancar jaya, cuma buat ngecut, nyambungin klip, color grading tipis-tipis. Tapi setelah aku mau naik level jadi VFX editor, quotes of the day, jangan coba-coba buka After Effects di laptop yang ini. Sejak TikTok mulai rame tuh di awal tahun 2020, gak tahu kenapa aku iseng-iseng aja nonton tutorial Photoshop di YouTube, dan pada saat itulah aku langsung tergila-gila dengan Photoshop. Sampai ini semir pun logo Photoshop ini ya. Dan ngedit foto itu jauh lebih ringan daripada ngedit video. You guys, Photoshop ambiar, part 87. Selain laptop, aku juga belum pernah punya kamera profesional sama sekali. Kamera terakhir yang aku punya buat konten YouTube-ku dulu itu cuma handycam yang semuanya serba auto. Tinggal pencet record, beres. Kekurangannya, aku jadi goblok, Pak. Gak tahu teknisnya videografi seperti segitiga exposure, white balance, dan banyak-banyak lainnya. So, kenapa gak beli kamera ini dari dulu? To be honest aja, aku tuh udah mau beli kamera sejak tahun 2019, Pak. Nih, chat history sama temen-temenku yang udah pinter kamera waktu itu. Buset! Ini sih keterlaluan. Jadi tiap tahun nih ya, aku rutin banget nih deket-deketnya tanggal Imlek ya, aku ngechatin mereka terus tentang rekomendasi kamera yang pastinya aku gak bakalan beli tahun itu. Mulai dari Sony, Lumix, Canon, tapi akhir-akhirnya gak ada yang kebeli, Pak. Bahkan dulu aku masih gak tahu bedanya kamera full frame sama APS-C itu apa. Tapi ya gimana lagi lah ya, pada saat itu bagiku beli kamera itu mahal banget. Dan di luar bodi kameranya itu sendiri, masih ada uang yang harus kita spend lagi buat beli tas kamera, lensanya, aksesoris, dan perintilan-perintilannya itu. Sampai akhirnya nabung selama 4 tahun cuma ngonten pakai HP. Halo, siap. Dijual. Jadi salah satu temanku namanya Felix tiba-tiba mau ngejual kameranya. Kamera dia udah full frame. Istilahnya kalau di kamera mirrorless itu ukuran sensor yang paling besar. Awalnya aku itu tertarik banget karena dia jual dengan harga yang murah. Apalagi kondisi kameranya juga menurutku dalam kondisi bagus gitu loh. Dalam otakku nih, gas gak ya? Tapi beberapa temenku gak nyaranin aku buat beli kamera second. Alasannya ya karena gak mau ambil resiko. Apalagi itu udah gak ada garansinya. Kalau ada apa-apa, gimana dong? Pertimbangan kedua, harga lensa full frame itu bisa buat beli satu body kamera APS-C sendiri, bro. Kalian bayangin aja sendiri deh, kalau beli kamera full frame ditambah lensanya juga full frame dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, bakal habis berapa itu? Layaknya yang selalu dilakukan kaum mendang-mending, aku pun langsung noleb nontonin review-review kamera di YouTube sampai akhirnya ketemulah kamera terbarunya Sony.
Besoknya aku langsung pergi ke toko kamera di Surabaya namanya Sumber Bahagia. Hey Leon, what's up my man? Ini nyoto yang tadi ngatain asetku seukuran sensor full frame. Ya udahlah ya, daripada seukuran sensor Micro Four Thirds. Yoi. Dan setelah manifesting bertahun-tahun lamanya, finally I got a new camera. Ayo di open dulu BO-nya. Ayo open BO. Open BO. Seperti nama tokonya, emang ini benar-benar sumber kebahagiaan sih. Aku dikasih free memory card Sony yang harganya kalau beli sendiri itu 800 ribuan, woi. Sumber Bahagia, pokoknya satu-satunya toko kamera paling lengkap di Surabaya. Oh, siap. Jadi thank you banget Sumber Bahagia. Pokoknya kalau kalian mau beli kamera atau lensa, pastiin belinya di Sumber Bahagia Surabaya. Oh iya, pastiin juga kartu debit kalian nggak ada limitnya ya. Kartuku yang nggak sampai. Tapi, hold up for a minute. Aku nggak bakalan bisa beli kamera ini kalau kemarin aku nggak dikasih laptop baru dari HP Indonesia. Oh my god. Oh. Jadi ini dia guys, laptop yang bulan lalu malahan ya, dikirim oleh HP ke tempatku. Dan aku baru sempet nge-unboxing ini sekarang karena ya kemarin tahun baruan ya kan, Natal. Jadi banyak sekali acara yang harus aku hadiri. Waduh, orang penting gitu ya. So yeah, let's unbox this piece. Victus 16 yang dikasih ke aku ini dibekali prosesor Intel Core i7-13700HX dan juga graphic cards Nvidia GeForce RTX 4060. Jujur aja, aku gak expect sama sekali dikirimin laptop sebagus ini dari HP. Lah kakak kan kemarin diundang di acara HP Ocihan jadi pembicara. Ya pasti mereka bayarnya pakai laptop kan? Enggak, ini tuh di luar fee yang udah deal dari awal. Jadi ya aku bener-bener dikasih laptop ini secara gratis. Ya bisa jadi sih pas aku kemarin jadi pembicara, mereka relate dengan betapa tersiksanya aku ngedit konten pakai laptop lamaku ini. Tapi di samping semua itu, aku benar-benar mau ngucapin thank you very much buat HP Indonesia yang udah kasih aku laptop baru ini. Semoga laptop ini bisa membuat aku lebih leluasa lagi mengekspresikan passionku dan meningkatkan kualitas kontenku ke depannya. Amin. So that's it for today's video. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Aku harap kalian semua suka dengan konten baruku ini. As always, thank you Cemburu Nation for always supporting me. This is Iglan for your president. Passwordnya apa? Jangan cemburu. Thank you.